guys, sebelumnya itu aku pengen kasih tahu sama teman-teman nih, kalau drama Mermaid Sakura School Simulator-nya episode 12-nya sudah aku upload nih guys. Nah, bagi kalian yang pengen nonton videonya, kalian cek aja video sebelumnya ya, atau kalian cek playlist ya. Soalnya kita harus mendapatkan makanan untuk memberi bayi kura-kura guys. Oke, di sini kita disuruh mencari 5 makanan ya teman, dan di sini sudah terkumpul 2 makanan, berarti tinggal 3 lagi guys. Lagi bosen dan lagi stres biasanya ngapain? Kalau aku sih pas lagi bosen aku biasanya main game ini, Color Time. Jadi di game Color Time itu kamu bisa mewarnai gambar. Jadi gamenya itu ada ribuan gambar dari berbagai karakter dari anime atau animasi. Dan juga gambarnya itu bisa kita desain menjadi wallpaper HP loh. Gamenya itu ringan, mudah pula. Jadi semua orang bisa main. Nah, kalau tombol lampu ini itu berfungsi buat ngasih tahu detail yang belum kita warnain. Dan tombol bintang ini bakal warnain secara otomatis dan cepat. Dan juga gambar ini bisa kita gunakan untuk wallpaper HP kita. Nah, gampang banget kan cara mainnya? Jadi tunggu apa lagi guys? Tunggu saja download aplikasinya. Link download aplikasinya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa kasih bintang 5 dan komentar yang positif. Oke. Halo guys, bebar di game Sakura School Simulator. Nah, oke guys, pada video kali ini kita akan lanjut lagi game Sakura School Simulator. Nah, oke guys, pada video kali ini kita akan memainkan game baru guys. Pada video kali ini ternyata ada game baru yang mirip seperti Sakura School Simulator guys, tapi versi mermaid guys, atau versi putri duyung teman-teman. Dan di dalam gamenya itu ada banyak sekali misi-misi seperti Sakura School Simulator teman-teman. Nah, pasti kepenasaran kan sama Sakura School Simulator versi mermaid ini? Nah, oke deh guys, langsung kita mulai videonya. Nah, oke guys, sekarang kita sudah berada di video nih guys. Nah, tapi sebelum videonya, alangkah baiknya buat tim subscribe ini, kalian tombol subscribe, belum subscribe, dan coba juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10 lebih ya. Oke teman, langsung aja kita lihat gamenya guys. Nah guys, sekarang aku sudah berada di gamenya nih teman. Oh my god teman, ternyata gamenya ini seperti ini teman. Wow, ternyata keren banget teman-teman. Di sini kita menggunakan karakter Putri Duyung teman-teman. Nah, jadi di dalam gamenya itu kita bisa mendapatkan hadiah harian teman-teman atau daily reward guys. Oke, kita klaim ya teman. Oke, kita mendapatkan 100 mutiara teman. Wah, kira-kira 100 mutiara ini bisa kita gunakan untuk apa ya teman? Nah, sekarang kita play dulu ya teman-teman. Oh, ternyata di dalam gamenya ini kita bisa memilih beberapa karakter teman-teman. Tuh, ada banyak sekali teman karakter mermaid. Tapi nanti ya teman kita review karakter-karakternya. Sekarang kita coba dulu gamenya ya teman-teman. Oke, play. Oh, ternyata kita juga bisa memilih aksesoris teman-teman seperti Sakura School Simulator. Tuh, kita bisa pilih kacamata, kalung, topi, dan lain-lain ya teman. Pokoknya banyak banget teman-teman. Oke, kita play. Ada 10 level ya teman. Kita coba level 1 ya. Kita mulai gamenya guys. Oke guys, sekarang kita sudah berada di gamenya nih guys. Nah, di level 1 ini kita harus mencari kotak ya teman. Dan di dalam mapnya ini sudah ditandain teman-teman misinya. Oke, kita ikuti ya teman tandanya warna merah yang ada di map ya. Tuh, wow, mapnya lumayan bagus ya teman-teman. Tuh, oke. Oh, itu teman kotaknya. Oh, di sini kita juga bisa menuju ke atas teman, menuju ke bawah. Oh, ini tombol lari teman-teman. Tuh, wow, di sini ada banyak sekali ikan-ikan teman-teman. Oke, misi kita membuka kotak ini ya teman-teman. Oke, kita turun. Oh, attack teman-teman. Oh, wow, berhasil teman-teman. Yeay, level 1 berhasil teman-teman. Kita mendapatkan bintang 3 teman-teman. Yeay, ternyata mudah banget ya teman level 1-nya. Oke, kita lanjut lagi teman. Temukan 3 bintang, apa nih teman? Oh, mungkin kita mencari Patrick ya teman. Oke, kita harus mencari 3 bintang nih teman-teman. Tuh, menurut kalian game yang ini mirip seperti Sakura School Simulator atau tidak nih guys? Kalian komen di bawah ya teman, menurut kalian mirip atau tidak ya. Kalau menurut aku sih lumayan mirip ya teman seperti Sakura School Simulator. Hanya saja di sini kita di dalam laut. Kalau Sakura School Simulator kan di daratan ya. Kalau ini di dalam laut teman-teman. Oh, ini teman-teman. Oh, ini dia Patricknya. Oh, dapat teman-teman. Oh my god teman-teman, ternyata bintang laut itu adalah makanan putri duyung guys. Tuh, teman-teman lihat kan. Tuh, bintang lautnya dimakan dong guys sama putri duyungnya.
Oh, ternyata aku baru tahu tuh teman. Putri duyung itu memakan bintang laut, guys. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman, bintang lautnya. Ayo buruan. Oh, kita bisa lari teman-teman. Oke, kita ambil. Tuh, dimakannya teman-teman. Oke, level 2 berhasil. Yeay, berhasil lagi teman. Oh my god teman-teman, kita mendapatkan baju baru teman-teman. Wow, keren banget guys. Oke guys, kita lanjut lagi ke part 3 nih guys. Nah, ke part 3 ini kita harus menyelamatkan bayi kura-kura yang lagi lapar teman-teman. Kita harus menemukan makanan teman-teman. Wow, ternyata ini dia teman-teman, bayi kura-kuranya. Ternyata lucu juga ya teman, bayi-bayi kura-kuranya. Nah guys, di sini tadi kan kita sudah menerima karakter Putri Duyung. Tapi di sini kok aku nggak berubah ya teman, masih menggunakan karakter lama. Atau kita harus menggunakan pakai uang ya teman, agar kita bisa mendapatkan karakter baru ya teman. Tuh, masih pakai karakter lama tuh teman. Tapi tidak apa-apa ya teman, sekarang kita selamatkan dulu ya teman bayi kura-kuranya. Oke, kita kumpulin dulu ya teman makan-makanannya. Soalnya kita harus mendapatkan makanan untuk memberi bayi kura-kura guys. Oke, di sini kita disuruh mencari 5 makanan ya teman. Dan di sini sudah terkumpul 2 makanan, berarti tinggal 3 lagi guys. Sekarang tinggal 2 lagi. Ayo buruan Putri Duyung. Oke, 4. Oke, ini yang terakhir nih guys makanannya. Oke, kita dapatin ya teman. Nah, sekarang sudah terkumpul nih teman 5 makanan ya. Oke, sekarang kita berhasil lagi nih guys ke part yang ketiga. Sekarang kita lanjut lagi ya. Oke teman, kita lanjut lagi ke part keempat nih teman. Ada hiu teman. Wah, wah, oh my god teman. Ini dia teman hiunya. Apakah kita harus melawan hiu ya teman? Oh, tidak teman-teman. Kita harus melawan hiu teman-teman. Oh my god teman, seram sekali guys. Ayo guys, kita lawan ya teman hiunya. Oke, itu dia teman. Oke, sekarang langsung aja kita kejar ya teman hiunya. Wah, serem juga ya teman game ini. Kita harus melawan hiu teman-teman. Oh, ini darah kita guys. Oh tidak guys, kita digigit hiu. Oh no. Oke, kita bisa. Oh tidak teman-teman. Oke, kita digigit hiu guys. Oh ya, kita gagal teman. Ya, misi gagal dong guys. Oke, sekarang kita coba lagi ya teman melawan hiunya. Sekarang saja kita kejar ya teman hiunya. Mana ya teman hiunya? Oh itu dia guys. Oke, kita kejar. Nah ini dia teman hiunya. Sekarang saja kita hajar ya teman hiunya. Ini rasakan nih. Oke, ayo teman kita attack teman. Oke, yay. Wah, hiunya meninggal. Wah, berhasil guys. Yeay, akhirnya kita berhasil lagi teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya teman. Wah, ternyata gampang banget ya teman melawan hiunya. Oke, di sini misi selanjutnya ya teman-teman. Oh, ada kura-kura guys. Wah, apakah kita harus menyelamatkan kura-kura lagi? Oh, kita punya teman kura-kura guys. Wih, keren banget teman-teman. Kita punya teman kura-kura nih guys tuh. Yeay, kura-kuranya mengikuti kita teman-teman. Nah, teman-teman setuju nggak kita lanjut pas selanjutnya? Nah, kalau teman setuju untuk lanjut pas selanjutnya, teman-teman tinggal komen aja di bawah ya. Nanti di part selanjutnya kita bakal membuka karakter Putri Duyung yang lainnya guys. Kita bakal mereview karakter Putri Duyung yang ada di game ini guys. Apakah karakternya keren atau tidak nih guys? Nah, kalau teman setuju untuk lanjut pas selanjutnya, teman-teman tinggal komen aja di bawah ya. Oke teman, sepertinya untuk video Sekelas Simulatornya sampai sini dulu. Terima kasih buat udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe. Belum subscribe ini dan jangan lupa juga klik like video ini sampai tembus 10 lebih ya. Oke teman, video sampai sini dulu. Sampai jumpa di next video. Bye bye.